Selamat datang ke channel Smash Pop yang baru saja mencapai 100,000 pelanggan. Thank you. Terima kasih semua. Dalam episod terbaru ini, kita akan membuka kotak gadget yang terbaru yang bakal dilancarkan di Malaysia. Apa tu? Hello everybody. Ha, kawan buka kotak di sini. Nama saya Jason Smash Pop. Okey. Sebelum kita membuka kotak Oppo Reno 5 5G. Ha, okey. Jom kita baca dua komen daripada anda semua. Komen pertama daripada Fazrul Hisham. Ha, kata dia, baju abang Jason dah capai 100,000. Yes. Ha, terima kasih kepada korang semua. Harap-harap anda semua sudah pun join giveaway 100,000 video sebelum ni, okey. Komen kedua daripada Najmi Farhan. Ha, kata dia, semua video abang Jason best, best. Semua komen korang-korang pun best. Okey, ini dia gadget yang kita nak buka kotakkan untuk episod kali ini. Oppo Reno 5 5G. Nampak? Wow, dia punya kotak pun cantik kan. Warna pun berseri. Wow, warna biru macam biru awan kan. Yang saya ada ni, ha, versi Starry Black ataupun hitam, okey. Ha, lepas tu dia punya spesifikasinya 8GB RAM dan juga 128GB ROM. Oppo Reno 5 ni terkemuka dengan sistem AI portrait diorang, okey. Dan sekarang untuk generasi ini diorang sudah pindahkan ke mode video pula. So dengan ini anda boleh mengambil AI portrait gambar dan juga AI portrait video dan juga banyak lagi fungsi-fungsi kamera yang baru, okey. Alright, alright. Jom kita kopek plastik sekarang. Yezan. Wow, kotak dia pun hitam ya. Dalam kotak ada lagi kotak. Okay. Biasalah ada pin, ada buku manual, ada pula casing. Ha, ini dia casing yang fleksibel nampak. Okey. Ha, ini adalah adapter charging, okey. Sekiranya anda tak tahu, okey, Oppo Reno 5 ini mempunyai 65 watt. Woi, 65 watt SuperVOOC 2.0 flash charge. Okey. Ha, dan juga ada kabel USB di sini. Ha, ada pula earphone ya. Terima kasih Oppo kerana juga membekalkan earphone dan adapter charging di dalam kotak. Okey, jom kita baca beberapa spesifikasi di sini. AI highlight video. Okey, benda ni mempunyai kuasa-kuasa AI highlight untuk video. Ada dual view video di mana benda ni boleh menggunakan kamera depan dan juga belakang untuk merekod video pada masa yang sama. Portrait beautification video. Sistem beautification sebelum ni untuk gambar sahaja. Sekarang muka anda juga akan nampak berseri dan cantik, okey, di dalam portrait video. Qualcomm Snapdragon 765 adalah chip pemproses dia. Dia punya skrin juga mempunyai refresh rate 90Hz ataupun kadar penyegaran 90Hz. Itu dia. Okey, inilah dia rupa Oppo Reno 5 5G berwarna starry black ataupun hitam nampak. Sangat-sangat cantik nampak juga. Sangat premium dia punya warna ni kan. Okey, di belakangnya kita boleh lihat kan ada 64 megapiksel kamera utama. Lepas tu ada 8 megapiksel kanta luas ya. Dan juga 2 megapiksel kanta makro dan 2 megapiksel kanta mono. Di depannya kita ada kamera selfie 32 megapiksel. Wow, memang resolusi tinggi, okey. Okey, sebelum kita cuba test drive kuasa kamera dia yang hebat, okey, jom kita cuba test drive dia punya pengimbas cap jari dulu. Tengok cepat atau tidak, okey. 1, 2, 3, 4. Cepat sekali. Terima kasih Oppo. Benda ni mempunyai bateri 4300 mAh. Ini juga handset 5G yang sangat nipis dan juga ringan, okey. Ha, benda ni 172 gram sahaja dan 7.9 mm.
Okey, inilah dia interface untuk kamera Oppo Reno 5 5G ni, okey. Ha, seperti biasalah kita ada dia punya mode-mode di bawah dan juga ada ciri-ciri special di atas, okey. Jom kita test dia punya kamera dulu, kamera biasa, kamera kanta luas, kamera makro, dan juga kamera selfie, tengok okey ke tidak. Kita nak cuba pula dia punya AI highlight video, di mana dalam mode video ni dia akan cantikkan kita punya muka juga, okey. Cuba test terang. Okey, untuk mengaktifkan AI highlight, okey, kita cuma perlu tekan butang AI di sini, nampak. Kita off sekarang dan kita on sekarang. Memang ada perbezaan dia, okey. Kalau butang ni sudah bertukar menjadi kuning, maksudnya sistem penstabil video sudah pun diaktifkan. Okey, jom kita test try dual view pula, okey. Untuk carikan mode dual view, kita pergi ke more. Lepas tu ada pula sini dual view video, tekan sahaja. Nampak sudah ada kamera depan dan juga belakang. Apa khabar? Ini adalah video dual view yang direkod menggunakan Oppo Reno 5, okey. Benda ni mempunyai beberapa mode untuk dual view ini. Ini adalah mode kedua di mana saya timbul dalam bentuk bulat macam ni, okey. Dan kamera belakang pula full screen, okey. Mode ketiga macam picture in picture macam tu. Saya punya video ni kecil. Okey. Tekan je macam ni, boleh gerak-gerakkan di mana anda nak, okey. Okey, itu dia buka kotak Oppo Reno 5 5G, okey. Siapa nak tahu harga, jangan tanya saya, sebab masa saya buat video ni saya tak tahu lagi, sebab benda ni belum lagi dilancarkan di Malaysia, okey. Kalau nak tengok, mungkin saya sudah letakkan di bawah video. Baca deskripsi video, okey. Sekiranya anda suka video gadget macam ni, sila langgan ke channel ini. Tekan butang merah di bawah video, tekan butang loceng kalau anda sudah langgan, okey. Kongsikan video ni kepada kawan-kawan anda. Ikuti saya di Instagram dan juga di TikTok. Jumpa anda di video yang seterusnya. Yo.